Selanjutnya, di hadapan kita saat ini adalah merupakan perlengkapan pendaki serbu yang digunakan oleh prajurit Kopassus dan selanjutnya di hadapan kita saat ini adalah merupakan seluruh perlengkapan yang dimiliki oleh tim penembak rumput. Di hadapan kita saat ini adalah AX50 Bolt Action ini adalah senjata anti yang dapat menembus uh, lapis baja dengan kaliber 12,7 mm. Selanjutnya, ini adalah AX308 Bolt Action Selanjutnya diadaan kita ini adalah merupakan kaliber 7,62 Untuk pengintaian baik secara personil perorangan maupun pengintaian daerah Ini adalah drone yang dimiliki oleh detasmen bantuan Kopassus Dalam rangka penggunaannya disesuaikan dengan tugas pokok yang diemban oleh prajurit J2 Pindad Yang kedua adalah senjata serbu SS2 varian 1 Senjata ini adalah merupakan senjata buatan Pindad Pertama, seluruh rakyat Indonesia dan saya ingin menyampaikan rasa bangga kepada para prajurit komando pasukan khusus, sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, para prajurit Kopassus Senata Siap ditugaskan dimanapun untuk menjadi bayangkari negara dan bangsa. Dan tidak pernah gentar membela ideologi negara Pancasila, serta selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada momentum Hari Pahlawan ini, saya sebagai Panglima Tertinggi memerintahkan kepada para perwira dan prajurit Kopassus menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan dan menjaga persatuan Indonesia. TNI adalah satu, yakni Tentara Nasional yang bisa berdiri tegak mempersatukan ras, mempersatukan suku, mempersatukan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan terus menjaga kebinekaan, kebineka tunggal ikaan, karena hanya dengan itu Indonesia bisa menjadi bangsa yang majemuk yang kuat dan solid. Saya tahu di sini hadir Satuan Sandi Yuda, Satuan para Komando, para Satuan Kultor. Saya ingin mengingatkan bahwa pahlawan semua bangsa, para pendiri tentara nasional Indonesia, seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bagi kita, memperjuangkan Indonesia yang satu, Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan adalah mutlak. Prajurit TNI dimanapun berada mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan untuk kejayaan dan kemajuan Indonesia berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok untuk kejayaan Indonesia. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih, salam komando. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.